Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ni ada soalan, saya ada buka sesi soal jawab baru ni. Saya rasa anda semua dah tahu. Daripada banyak-banyak soalan tu, saya macam tertarik untuk buat satu video, long video, video yang panjang seperti saya buat kali ini, untuk menjawab satu soalan adalah kelebihan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sedia maklum, setiap apa yang kita buat, which is itu kalau datangkan kebaikan, maka itu akan dapat pahala. Sama juga seperti zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir ni sangatlah banyak. Zikir sangatlah banyak. Kita boleh tengok zikir yang diajarkan oleh Nabi, ada zikir yang dikreat oleh sahabat, ada zikir yang dibuat oleh para tabi'in, para ulama, dia combinekan daripada hadis, daripada Quran, jadikan satu zikir harian dia. Itu yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Cuma daripada banyak-banyak zikir itu, saya ada tertarik satu zikir yang sangat beri banyak manfaat kepada manusia. Sangat banyak fadilat yang kita boleh amalkan dengan zikir ini. Apa dia? Iaitu Subhanallah wa bihamdihi. Baca 100 kali satu hari, 100 kali saja. Tak sampai 5 minit. Kelebihan sangat banyak yang mana disebut oleh Nabi SAW, barang siapa yang membaca zikir Subhanallah wa bihamdihi 100 kali, maka kata Nabi Aukama Qala, maka Allah akan buang semua dosa ataupun Allah akan hapuskan semua dosa-dosanya, sekalipun dosa itu sebanyak buih di lautan. Kenapa buih di lautan? Maka ulama' jawab, kenapa Nabi menyebut buih di lautan? Ulama' menjawab, kerana buih di lautan ini tak pernah habis. Tak pernah habis. Sebab tu kita tengok dekat pantai ada buih-buih kan? Pernah tak dalam satu kedua saat buih itu tak ada? Tak akan. Buih itu tetap akan ada. Seperti itulah dosa kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu hari Nabi bersama dengan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adanya Abu Bakar, adanya Omar, Osman dan Ali dan sebagainya. Maka ketika itu Nabi ambil satu pasir, Nabi genggam pasir itu. Nabi genggam pasir itu dan Nabi tunjuk kepada para sahabat. Dalam ketika itu Nabi buka tangan. Nabi buka genggaman dia, tunjuk kepada para sahabat. Sahabat dengar satu suara yang tak tahu datang daripada mana. Sahabat dengar satu suara yang berzikir kepada Allah, tak tahu daripada mana. Dan sahabat kata, ketika mana kami dengar suara itu, suara itu menyebut Subhanallah wa bihamdihi. Dan ketika itulah Nabi kata, sesungguhnya pasir inilah yang sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Taala. Pasir yang Nabi genggam sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dan mukjizat Nabi ini didengari oleh para sahabat ketika itu. Dilihat, disaksikan oleh para sahabat ketika itu. Kemudian Nabi ketika mana dia buka tangan dia, Nabi paskan kepada Sayyidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, hulurkan tangan kamu. Diletakkan pasir itu perlahan-lahan di tangan Abu Bakar. Dan Abu Bakar merasai, melihat dengan dekat bagaimana sekumpulan pasir yang sedang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila mana Abu Bakar dah tengok, dah perhati, Abu Bakar pas pula kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Dan Sayyidina Umar buka dan dengar dan tengok pasir sedang berzikir, masih lagi berzikir kepada Allah. Dan Sayyidina Umar pas pula kepada Sayyidina Osman, sama juga pasir itu sedang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka daripada Sayyidina Osman dipaskan pula kepada Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu. Maka kata para ulama, dalam hadis Nabi pun, bila mana pasir itu sampai awqamakola, bila mana pasir itu sampai di tangan Sayyidina Ali, pasir itu berhenti daripada berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma tak tahu kenapa, kita tak tahu kenapa pasir itu tiba-tiba berzikir, wallahu a'lam. Sebab itulah apa yang saya nak kongsikan kepada anda semua adalah point is bagaimana makhluk yang ada di atas muka bumi, yang kita tengok pasir, pokok, daun, semua yang ada di atas muka bumi, batu dan sebagainya, mereka senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa henti mereka berzikir kepada Allah, termasuk haiwan. Termasuk haiwan berzikir kepada Allah, seperti mana kita tengok ikan paus, cerita Nabi sebelum ni berzikir kepada Allah, kucing berzikir kepada Allah dan sebagainya. Mereka semua makhluk yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam satu hadis Nabi yang lain juga, Nabi kata auqama qala, Nabi kata seandainya kalian menyebut zikir Subhanallah sekali, maka Allah akan tanam satu pokok dalam syurga. Pokok siapa? Pokok kita.
Kita sebut subhanallah satu kali, maka Allah akan tanam satu pokok untuk kita dalam syurga. Dan kata para ulama, bagaimana mungkin tuan kepada pokok itu akan masuk ke dalam neraka dan tidak akan masuk ke dalam syurga? Kenapa? Sebab dalam syurga ada miliknya. Itu pokok yang Allah buat untuk dia. Maka sudah tentu kita yang zikir kepada Allah subhanallah sekali, kita akan dimasukkan ke dalam syurga dan akan duduk bersama dengan pemilik ataupun bersama pokok yang Allah tanam untuk kita.